This isn't your average game of soccer. This is a protest. Staged in front of the French Senate, these young women are taking a stand against a proposed law which could prevent them from playing the game they love. All because they choose to wear the hijab. Based in the suburbs of Paris, Les Hijabers has become a vital source of community and sisterhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa tabrakan antara umat Islam dan parlemen sayap kanan di Perancis. Namun, rakyat Perancis itu sendiri tampaknya memilih jalan yang berbeda. Apa itu kecenderungannya untuk menjadi mualaf? Ini semakin nyata, pemirsa karena pada Januari tahun ini 2022 itu Senat Perancis memberikan suara 160 berbanding 143 untuk melarang pemakaian jilbab dan simbol agama nyata lainnya atau simbol agama yang dianggapnya mencolok dalam kompetisi olahraga menyusul amandemen yang diusulkan dari partai Les Republikain ya sebuah partai sayap kanan yang berpendapat bahwa jilbab dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya coba ini ini orang yang tidak pakai jilbab tapi menganggap dan sok tahu bahwa jilbab itu dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya. Nah biasanya partai-partai sayap kanan di berbagai negara yang ada di Eropa Barat itu isinya adalah orang-orang Kristen totok, ya model-model Donald Trump Begitulah kira-kira itu, ya yang melihat segala sesuatu dengan kacamata kuda, tidak bisa melihat uh, satu komparatif set tadi tentang nilai berbagai agama itu, ya dan senator dari Res Republikain, Cekwilin Estudo Brinio mengatakan bahwa pemerintah Perancis harus memiliki keberanian untuk melawan apa yang dia sebut sebagai cengkeraman Islam di negara itu. Sesuatu yang diyakini oleh partainya telah berjalan dengan baik ya, ...dalam olahraga maupun pendidikan. Jadi dianggapnya kalau... Uh, apa, ...orang pakai busana uh, muslim dalam olahraga atau pendidikan... ...itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah cengkraman Islam. Mungkin anggapan ini tidak salah 100%. Karena busana jilbab memang untuk dunia hari ini... ...itu yang representasi adalah betul-betul umat Islam itu. Mestinya... Kalau orang Kristen itu uh, mengikuti apa yang menjadi busana Bunda Maria, maka dia juga harusnya pakai jilbab persis seperti jilbabnya umat Islam. Bahkan pakai jubah juga, ya ada pakaian uh, yang sudah menutup, kemudian pakai jubah itu kalau kita melihat gambar-gambar atau patung-patung yang ada di dalam jagat kekatolikan, ya. Tetapi dan Perancis jelas Mayoritas besarnya adalah Katolik, ya, tetapi mengapa mereka justru anti jilbab? Ini hal yang uh, patut dipertanyakan. Tetapi, pemirsa, kita tidak usah terkejut bahwa uh, amandemen yang diajukan oleh Partai Les Republikain ini ternyata juga ditentang oleh pemerintah Emmanuel Macron, ya, ditentang oleh pemerintah Emmanuel Macron. Loh, apakah Macron itu pro Islam? Tampaknya bukan itu yang menjadi latar belakang penentangan dari Emmanuel Macron itu, ya. Ya, uh, sekalipun pada akhirnya parlemen Prancis menyatakan penyala, uh, penyesalan atas kurangnya kemauan pemerintah untuk menghentikan apa yang mereka gambarkan sebagai perkembangan islamisme dalam olahraga. Nah, Kenapa pemerintah Emmanuel Macron itu menolak uh, apa amandemen yang diajukan oleh Les Republikan ini dalam pemakaian jilbab itu? Tampaknya itu adalah latar belakangnya, ya. Pertimbangannya adalah persoalan pemilihan presiden yang akan datang pada bulan April di mana politik domestik Prancis terus bergerak lebih jauh ke kanan dan banyak penduduk muslim serta kulit berwarna menjadi sasaran retorika politik. Dan kalau ya Emmanuel Macron juga terlalu ke kanan, maka dia kehilangan suara yang cukup signifikan. Ya, ini tampaknya betul-betul satu bentuk permainan politik yang luar biasa. Ini adalah satu hal. Ya, rata-rata dalam pemerintahan-pemerintahan sekuler, semua dan lain sebagainya, itu eh, perkembangan Islam itu tidak dinilai wajar, tapi dinilai sebagai ancaman. Karena apa? Di dalam negara sekuler itu masih banyak kelompok yang disebut sayap kanan itu. Hampir semua ada. Kalau di Amerika Serikat ada kelompok sayap kanan, partai sayap kanan itu ada. Walaupun istilahnya ada dua partai, Demokrat dan Republik. Biasanya yang disebut sayap kanan itu adalah partai Republik yang sekarang dipimpin oleh Donald Trump itu. Antinya terhadap Islam sangat luar biasa dan dia menegaskan dialah penjaga gereja penjaga alkitab maksudnya perjanjian baru barangkali begitu. Nah, tetapi beda dengan rakyat Perancis hari-hari ini ya, pemirsa. Beda sekali dengan rakyat, rakyat bahkan di Perancis itu ada masjid yang bisa menjadi destinasi uh, mualaf, orang untuk berubah menjadi mualaf, uh, berganti keyakinan kon converting gitu dari kekristenan, dari ateis atau dari agnostik kemudian menjadi mu'alaf dengan melakukan ikrar syahadat. Fenomena ini sudah luar biasa. Dan setiap kali satu wacana Islam dinaikkan ke permukaan menjadi perdebatan politik yang ada di Perancis, itu membuat masyarakat Perancis akan bertanya lebih lanjut atas dasar atau mengapa orang-orang Islam, perempuan-perempuan Islam itu gigih ya, untuk memakai jilbab. Apa salah? Apa susahnya sih sekedar melepas jilbab gitu. Nah, itulah yang membuat mereka itu kemudian banyak mengkaji berkenaan dengan Islam itu. Dan semakin dekat dia mengkaji Islam, semakin luas pemahamannya terhadap Islam, Al-Qur'an, nilai-nilai Al-Qur'an dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rata-rata mereka kemudian terbawa dan masuk kepada hidayah itu menjadi mualaf. Itu mengapa sekarang ini istilah-istilah banjir mu'alaf di Prancis itu betul ya bukan satu dua bukan seribu dua ribu ratusan ribu bahkan jutaan orang sekarang itu sudah ada di Prancis itu ya dalam beberapa kalkulasi jumlahnya itu ada yang mengatakan 5 sampai tujuh juta jumlah ini sudah bisa mencapai satu kemenangan untuk pemilihan presiden karena uh, Macron dulu kalau tidak salah itu memenangkan Pilpres itu tidak sampai 7 juta kalau tidak salah, nanti pemirsa bisa cek berapa suara yang diperoleh Macron dalam memenangkan uh, Pilpres itu, dan karena itulah tampaknya untuk kali ini Macron tidak berani menghadapi umat Islam Macron tidak berani untuk menghadapi umat Islam, yakni apa tetap membolehkan dan tidak mau mengamandemen undang-undang yang membolehkan uh, perempuan itu pakai jilbab di dalam olahraga maupun di dalam pendidikan. Dan memang pada kenyataannya di area Olimpiade pun saat ini sudah diizinkan banyak desain tentang jilbab yang bisa dipakai oleh para atlet untuk bertarung secara normal dengan tetap memegang nilai-nilai yang diyakininya. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Enggak ada. Tetapi inilah kadang-kadang Kristen-Kristen sayap kanan ini bikin heboh saja. Ya. Bikin heboh saja dengan membuat pola argumentasi yang tidak masuk akal. Apa kenapa dia melakukan seperti itu? Tampaknya itu ya betul-betul karena ketakutan saja. Ya. Karena ketakutan lenyap. Ya, Kristen Katolik ya, terutama yang ada di Perancis, maka satu-satunya cara ya ketika dia ada di parlemen ya, kemudian akan menggenggam uh, otoritas itu dan untuk membidik umat Islam itu. Sekedar untuk diketahui pemirsa, hari-hari ini ya uh, bisa dikatakan setiap satu minggu satu gereja di, di Perancis itu ditutup atau dirobohkan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan video yang mungkin sudah dihapus sama uh, pihak YouTube ya pemerintah Perancis itu sudah menganggarkan untuk merobohkan sekitar 2.800 gereja. Banyak diantaranya berupa katedral, artinya gereja-gereja besar di Perancis. Masih ada sekitar 40.000 gereja. Tetapi seberapa jumlah yang persisnya dipakai sebagai tempat kebaktian, kita sudah tidak tahu persisnya. Karena banyak yang juga sudah kosong, sudah tidak ada orang yang berangkat ke gereja. ya tetapi di kalangan Kristen sayap kanan mereka masih menakutkan hal itu dan mencoba untuk menjaganya walaupun gerejanya tetap kosong untuk supaya Prancis itu tidak dicengkeram dalam tanda kutip oleh umat Islam. Tetapi rakyat Prancis yang tidak punya pretensi, tidak punya kepentingan itu justru ya ketika Islam diangkat kembali menjadi wacana-wacana terus justru ini yang akan membuat masyarakat Perancis itu ingin lebih kenal dengan Islam dan banyak diantaranya akhirnya menjadi mu'alaf. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.